Inilah yang terjadi saat diam di rumah dan menjaga jarak dari penyebaran virus corona. Kutambahkan kepada kalian. Suasana lengan jalan-jalan Trans Sulawesi menjadi sunyi saat aku keluar untuk berbelanja. Di toko ini, Solayan mempersiapkan tempat cuci tangan, tapi ramai juga. Ini adalah jalan menuju pembukitan di mana tempat saya diam atau bertempat ini. Sunyi, tak ada pergerakan manusia. Semua orang pada diam di rumah, sesekali saja. Dan jika malam, aku sudah mengambil pakaian yang telah kucuci dan menyimpannya di tempat. Dan aku juga mencuci piring-piring yang kotor yang aku lakukan setiap hari. Malam sudah tiba, jendela akan ditutup dari dinding malam. Dan kadang aku bekerja di laptop untuk menulis apa yang ingin ditulis. Angin malam. Dan aku persiapkan makanan, menggoreng telur, telur ayam. Dan aku memasak nasi. Saatnya aku ingin makan malam. Sekalipun ini pagi sementara hujan turun, jendela buka agar sinar sedikit masuk. Ternyata di luar sana masih hujan. Semuanya basah. Kemungkinan Allah mencuci bumi ini dari virus-virus. Dan aku mempersiapkan kopi untuk hangatkan tubuh saya agar imun bisa bertahan. Hujan tetap turun, tapi suasana bahagia sekali. Lihat jalan setelah hujan, bersihkan, indah, tidak ada pun pergerakan. Sampai di sini kita bertemu kembali.